Pemirsa, Bupati Barito Kuala Normiliani diikuti anggota DPR RI Ahmadi Nur Supit menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Pintar. Ini untuk menandai pencairan KIP bagi 19.876 siswa madrasah di 11 kabupaten kota di Kalsel. Bupati Barito Kuala Normiliani diikuti anggota DPR RI Ahmadi Nur Supit menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Pintar KIP. Ini untuk menandai pencairan Kartu Indonesia Pintar bagi 19.876 siswa tingkat madrasah di 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kecuali Kota Baru dan Kota Banjarbaru. Untuk keperluan tersebut, pemerintah menggelontorkan dana miliaran rupiah bagi ribuan siswa madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Menurut Ahmadi Nur Supit, yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI, penyerahan Kartu Indonesia Pintar KIP ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah Jokowi Yusuf Kala untuk anak-anak Indonesia dari keluarga prasejahtera supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Diperbantu oleh pemerintah, pengeluaran utama, nah makan sudah ada tinggal cari lauknya untuk bekerja. Oleh karena itu masyarakat bisa menjadi masyarakat yang keluar dan bebas dari kemiskinan. Ini yang harus kita pastikan. Jangan sampai, karena masih banyak di daerah-daerah, orang yang tidak berhak yang mendapat. Gitu. Semua dana desa segala macam, kita yakinkan dalam rangka membantu masyarakat bawah itu. Terima kasih dulu, Yang pertama, Mbak Nora dapat 500, itu khusus untuk dari sisi Kementerian Agama yang menyangkut dari madrasah, terus dari pesantren. Dan kalau sesuai data Kementerian Agama itu di Batola itu pesantren sudah 55% yang mendapatkan KIP itu siswa-siswinya, sedangkan yang madrasah itu sekitar 25%. Nah kalau dari Diknas, Disdik Batola, itu SD itu sekitar 46% dan SMP-nya sekitar 37%. Jadi berarti masih banyak yang memerlukan ini. Karena SMA sudah kan jadi tanggung jawab kami. Sidi Banjar TV.